dan design dibawakan oleh Digi Prepaid Life. Percuma 10 GB sebulan untuk stream aplikasi kegemaran video dan muzik anda. Okey, selamat pagi Johara Bagheera di sini. Dalam 2-3 hari inilah macam-macam yang orang duk risaukan dalam WhatsApp. Ah, jangan risau. Kalau tak buat salah apa, tak perlu risau. Tak perlu? Tak perlu. Baik. Okey, tapi betul lah. Kita harus akui yang dalam grup-grup WhatsApp ni kadang-kadang yang disebarkan kita tak pasti kesahihan. Tapi ni contohnya kalau ada orang sebarkan berita kan. Okay. Dia ambil daripada grup lain, lepas tu dia dapat, lepas tu dia macam, cerita ni betul, try sebarkan dulu. Dia pun dikenai tahan polis juga? Tak, sepatutnya. Tak tahu. Itu kita kena tanya. Tapi bagi aku sepatutnya masih yang dia tak pasti. Ini palsu ke tidak? Jangan tahu. Jangan sambung lah kan. Jangan sambung. Kan? Sebab kau sendiri pun tak tahu. Tapi untuk jawab soalan Ziza dengan lebih serius, tentulah kita panggil pakar lah. Pakar. Yang ini kita ada Encik Mustafa. Encik Mus. Executive Director Communications Multimedia Forum, Content Forum Malaysia. Encik Mus. Ya, saya. Communications Multimedia Content Forum Malaysia ni, adakah ia sebagai daripada MCMC? Dia sebenarnya salah satu komponen lah bawah MCMC ni. Okay. Tapi kami sebenarnya badan industri. Kalau nak katakan, memang kita buat kawal selia kendiri untuk industri lah. Termasuklah industri radio ni ya. Termasuk. Podcast yang macam ni sekarang ni, isu yang terbaru. Di mana yang pasal admin WhatsApp sebar-sebar sebar-sebarkan berita palsu semua tu, apa yang tindakan yang diambil jika kita buat lakukan benda-benda macam tu? Dia ginilah sebenarnya, kalau nak katakan WhatsApp ni dia aplikasi kan. Aplikasi ni patutnya jadi satu kemudahan. Ya, betul. Tapi bila dah disalahgunakan, kadang-kadang adalah konten atau kandungan elektronik tu yang bawa berita-berita yang palsu pula. Jadi bila dah jadi macam ni, itu yang jadi masalah. Kalau dia menjadi satu kemudaratan pula pada orang ramai. Bila dah gitu, kadang-kadang dia menjadi salah satu komponen yang menyakit hati orang ramai ke, dan boleh mendatangkan kesusahan atau ketidakketeraman pada negara. Itu yang leceh tu. Jadi kat situ kita semua orang kawal diri sikit. Kawal diri dari segi jangan share lagi. Kalau tak pasti. Itulah dia sekarang. Kalau tak pasti jangan share. Lepas tu cuba kalaulah antara yang penama tu menaikkan isu ni admin, dan dia juga kena kawal grup tu. Betul. Tapi itulah, kadang-kadang orang nak jadi orang pertama yang menyebarkan berita-berita macam itu masalah dia. Masalah dia tu. Jadi orang pertama. Yang itu macam mana pula? Kalau macam tu, ada yang setengah tu memang dia sukar nak kawal diri sebab dia ingatkan dia memang nak share. Dia memang mesti yang pertama. Itu mungkin ada hal lain lah pada dia. Tetapi kalau nak share juga, kalau dia bukan admin, mungkin admin boleh cakap dia, kalau you nak share, you share secara individu tak apalah, jangan pada group. Cik Mus. Ya. Okey. Boleh saya tahu lah secara spesifiknya apalah konten-konten yang ataupun isu yang orang kata salah. Yang salah sangat tu, yang sampai boleh bawa ke balai tu. Itu tengok juga, kalau scan tadi pun ada mention, kalau ada group ni apa tujuan group tu. So kalau tujuan group tu, biar apa yang share tu apa tu berkitar dengan tujuan atau fungsi group tu, cukuplah. Kalau apa yang luar daripada tu, persepsi orang mungkin different. Mungkin dia tengok satu konten ni pada satu orang okey, pada lagi satu orang ini dah mula mencemur ni. Kadang-kadang ada orang nampak gambar dia nampak macam okey je, yang sebelah lagi cakap ni dah macam nak lucah saja dia. So kalau kita nak kata dia salah atau tak salah, susah sikit. Kerja dia cuba bendung atau bagi had atau parameter lah kan. Mengatakan biarlah, kalau apa yang korang nak share dalam grup ni berputar pada tujuan grup tu. Ialah hal-hal sekolah ataupun alumni ke, kerja ke, maknanya itulah.
Zan, grup yang kau invite aku tu aku. Aku exit lah Zan. Mana? Bahayalah grup kau invite aku tu. Yelah, kalau aku tak ada grup bandar singgit, babe. Kita bahaya, babe. Yelah, sebab kita malah kerja. Aku tak suka. Sebab aku banyak share-share pasal bagaimana nak jadi orang beriman semua benda. Aku tahu korang tak boleh terima benda-benda macam tu. Tak apalah, korang keluar lah kalau rasa benda tu panas pada diri korang. Kalau hantar yang beriman tu, okey, hantar boleh tiga orang. Kalau tidak, tak dapat ni. Eh, itu mana benda benda tu mana? Boleh tak? Tak boleh. Itu grup bandar RM2. Kau punya grup, babe. Kau jangan main-main, babe. Ajak pun boleh tegak ni sekarang, eh. Okey Cikgu, terima kasih banyak-banyak Cikgu. Semoga apa perkongsian kita hari ni apa ni boleh dijadikan contoh pada orang lain lah. Insya-Allah. Bila kata kalau lah tak ada tujuan, tak payah buat grup. WhatsApp personal je terus. Yalah, tapi nanti aku habis buat era aku delete lah grup tu. Jangan risau. Aku tahu korang tak suka aku kat sini dan aku faham sebab orang lain boleh apa ni pasang lagu sekejap je aku kena buat tu, kena buat ni dia cerita lagu dia kena buat macam-macam cerita lagu aku jelah tapi tak kena dalam mood sedih aku tak kesian ni okey 03 3355 kita sambung lagi apa tujuan grup tu yang pelik-pelik boleh cerita kat kami era bisnes kita baik dan design dibawakan oleh DG Prepaid Line percuma 10GB sebulan.